Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Menembus Akar. Salam bonsai mania. Oke, untuk kesempatan hari ini saya mencari bahan bonsai nggak sendiri ya. Lah itu spesial ditemani Bang Golek Bonsai. Lah Mas Bayu Setiawan. Oke, semoga saja kita bertiga bisa mendapatkan bahan bonsai yang istimewa Bang ya. Oke Mas Bro, karena waktunya sudah sore, langsung saja kita mencari. Oke Mas Bro, katanya Bang Golek Bonsai dapat ini ya, bahan bonsai di sini katanya keren ini. Kita lihat gimana menurut Mas Bayu ini. Gimana? Super. Keren. Oh, lumayan super katanya. Gimana Bang? Nah, ini akarnya naik. Akarnya ada yang naik. Nah, kita lihat sekelilingnya apakah diambil atau tidak kira-kira ini. Kelihatannya ini lumayan bagus, karena ini pendek ya. Pendek ya. Jadi sudah patah dan ini yang sini mati, kemungkinan potong sini. Potong situ. Ya. Nah. Lumayan tertarik lah. Lumayan tertarik. Ini kalau menurut saya juga bagus banget ini Bang. Lumayan lah ya. Bagus kalau untuk dijadikan bahan sudah istimewa itu Bang ya. Iya. Sangat-sangat keren. Oke, kita lihat motifnya dari jauh. Nah. Sudah bisa kelihatan kan, walaupun dari jauh, sangat-sangat istimewa. Istimewa banget ini. Nah, soalnya batang waru ini mudah itu Bang ya. Mudah banget. Jadi dipotong di mana aja bisa hidup dan lumayan mudah lah ya untuk penanamannya Bang ya. Nah, itu lagi dibersihkan ya. Keras ini Bang, nyepit. Sangat-sangat istimewa. Untuk daunnya yang mengecil sudah ada ini. Nah, ini dia. Oke, gimana? Jadi diambil atau tidak ini kira-kira Bang? Ini karena bertiga, jadi ya. Kita ambil saja. Oke, siap, saya bantuin. Siap. Ya, gimana Mas Bayu? Bantuin? Oke, siap toh ini Mas Bayu ini. Oke, kita lanjut proses pemotongan ya Bang ya. Bang, kayaknya iya ini. Soalnya ya. Ya, nanti akan saya buatkan tutorial untuk membuat beraci menjadi nyaman. Cara mengikir mungkin? Ya, siap, nanti saya buatkan. Nah, jadi prosesnya lebih mudah. Potong sambil nyantai, nggak noyo, bisa patah ya. Sangat cepat. Pakai tangan satu saja, sambil nyanyi juga bisa ini. Nah, berapa Bang? Tinggal yang mana ini? Nah, karena ini Bang Golek Bonsai yang punya, nah, saya manut saja. Potongnya mana? Mungkin sekarang yang ini Bang. Oh, yang ini. Oke. Gimana Bang Yafi? Cara penanamannya siapa kira-kira menurut Bang? Kalau mungkin kita lihat juga kemungkinan ya seperti ini ya. Jadi ini nanti semua terlihat. Nah ini yang bingung nih. Ini bisa dipotong kan? Ini dihabiskan mungkin ini. Ini agak kecilnya. Tapi dibiarkan dihabiskan begini. Nah ini potong ya. Langsung potong aja. Biar nggak berat ya. Ini harus potong akar yang begini. Nah ya ini. Kemudian inilah dulu. Jadi kalau yang ada kainnya ya potongnya ya enak sekali ini. Jadi mungkin biar gergajinya tajam seperti ini, akan segera dibuatin video sama Bang Menembus Akar. Jadi buat teman-teman bisa kunjungi langsung lah ya channel beliau, dan jangan lupa di subscribe juga karena pastinya ada video-video terbaru lagi dari Bang Menembus Akar. Oke, siap-siap. Lintirana ini, Wah ini banyak pekerjaannya Bang. Pekerjaan ini ya. Pekerjaan nempelin plastik kain. Tapi nggak apa-apa kan. Nyantai. Mungkin sementara seperti ini aja dulu ya Bang. Lagi di rumah, belakangnya sudah ada foto mobilnya, keren juga, kekeringan. Oke Mas Bro, hasil hari ini dapatnya ini dulu ya Bang ya. Soalnya waktunya sudah sore ini, sudah hampir maghrib ini Bang ya. Padahal berangkatnya tadi siang mencari-cari sangat lumayan sulit dan lumayan langka ya Bang bonsai di sekitaran sini Bang ya. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Terima kasih Bang Bro.